antara viewers TikTok dan juga viewers YouTube, kita adukan kembali. Yang manakah yang paling greget, yang manakah yang paling semangat, yang manakah yang paling kompak, kita lihat. Ini kita sebutkan saja. Untuk match kali ini, yang sedang bermain dari viewers TikTok, di sana ada Strato atau Strato, ada Chile, ada Zen, ada Haidar, ada Ochi Adel, dan dari tim viewers YouTube ada Juliano, ada Samboy, ada Ryuta, ada Christian, dan Singlone. Kita lihat, wow. Strato berarti imonya, bentar ya, Strato. Para iblis selamat datang di wilayah pertumbuhan. Hanya milik orang yang benar. Aku lebih dari sekadar senjata. Tuan, apa perintahmu? Kau Onyx MM, kau siapa? Habis ya. Strato, imunya habis ya Strato. Oke, alhamdulillah. Terus lagi ya. Ini ya. IZ ya, IZ, IZ. Wid, 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 kita lihat, oh my god, dari tim di sana viewers TikTok lebih memban kepada seorang Link, kepada seorang D-Rod, dan dari tim viewers YouTube ada seorang di sana Hayabusa, ada juga seorang di sana rupanya, oh my god, Hylos bahkan Zuxin, wow, mengerikan. Kita lihat, berbahaya nih, sudah mulai kembali lagi. Istirahat Pak, iya selamat istirahat ya Wayan. Oke, di sini terlihat rupanya di YouTube ada 4 orang nih yang nonton. Ketahuan ya, lihat. 4 orang tuh ternyata di sini ada Wayan juga malah nonton. 5 orang ada Wayan. Berarti ada berapa? Ada 4 orang yang bermain yang masih menonton nih. Oke, cukup tahu. Luar biasa. Selamat datang Nur Pumis, yang mau ikutan Nur Pumis silakan tinggal dibantu follow saja, langsung kirim ID-mu ya kalau mau main melawan viewers dari YouTube ya, oke? Kalau kau mau. Ini sudah direcord ya. Semua video akan dikasterin dan akan diupload di channel YT Bapak Salub Gaming tentu saja. Sangat-sangat luar bioskop ya. Di luar Nurul ya, luar bioskop. Jangan lupa makan, jangan lupa minum ya buat kalian semua. Hari Sabtu ini OTW malam Ahad ya. Nespar Niko selamat datang ya. Yang mau melawan viewer dari YouTube silakan ya. Tinggal langsung follow saja terus kirim ID kalian. Kalau sudah follow, dibantu tap-tap. Per 10k tap-tap, kita akan undang lagi gratis untuk viewers dari TikTok. Oke? Kalau mau, nggak mau tap-tap, tinggal di donate aja ya. Link donate ada di bio VIP jalurnya ya, berarti. Oke? Seperti itu. Oh my God, kita lihat. Dari viewers TikTok atau VT eSport, ada di sana rupanya Selena yang di-ban untuk banning phase terakhir. Dan Zuxin kepada tim dari VY atau viewers YouTube. Langsung di-ban oleh seorang VY Sport, masih disimpan, masih terlihat saja di sana 8.000 orang melawan 5-4 bahkan 4.000 orang. Wah, ngeri sih, kita lihat ya. Siapakah di sini yang akan lebih greget untuk mendapatkan di sana, kita lihat pundi-pundi kemenangan. Yang sudah memang, wow, luar biasa. Kita sebutkan dulu dari viewers TikTok. Ada seorang di sana rupanya, ada Roger, ada Alpha, Arlot, Melissa, dan Saber. Dan dari tim viewers YouTube ada Patrick Franco, ada Fanny, ada Terizla, dan Julian. Kita lihat debutnya dan back to the game. Back to the adu tombol. Luar bioskop.
Hyper Franco is real dari viewers YouTube bersama seorang Giuliano. Ada dua retri sepertinya metanya. Siapakah di sana kita lihat? Sudah mulai. Kembali di sana. Saling membahu-membahu farming sudah melincar melakukan strato. Tidak menggunakan lagi Lancelot kali ini, menggunakan seorang Roger. Sangat-sangat luar biasa tapi diincar lagi bahkan di sana. Oh, diambil red buff-nya oleh Haidar. Wah, kacau. Sepertinya akan ada yang bilang minta maaf. Apa yang terjadi di sana? Sudah mulai kembali lagi menunggu saja. Bahkan berusaha untuk men-setup dengan baik tapi hilang. Kembali diamankan pula bahkan di sana momentum yang sudah mulai terjadi tapi tiba-tiba ada seorang Synclone. Iron Hook-nya bahkan di sana berusaha untuk diganggu. Sepertinya ingin menggunakan retribution-nya tapi tidak bisa kabur karena di sana hanya oh, dapat purple buff-nya. Tapi ter-take down sepertinya tidak. Strato masih save the purple buff. Luar biasa, kembali lagi di sana kita lihat diamankan saja bahkan di area top lane. Masih baku antam baku tumbuk dari seorang Christian. Sudah mulai kembali lagi luar biasa di sana kita lihat walaupun tidak ada penantian tapi dari seorang Haidar. Kembali lagi menunggu momentum yang terjadi bahkan di sana kita lihat dari viewers YouTube. Masih memantau dengan menggunakan oh my god posisi 3-3-1. Oh my god 3-1-1 ya, wow. Kembali lagi di sana kita lihat pergerakannya pun bukan 2-1-2-1 ya. Oh atau 1-3-1. Tapi kembali lagi berusaha untuk setup area bottom lane di clearance dengan mudah. Sunboy belum ada menemukan musuhnya. Tapi kita lihat kembali lagi di area mid lane. Masih baku hantam bahkan seorang chill. Masih menanti seorang chill. Berusaha untuk menunggu saja momentum yang ada. Dengan segala backup yang ada dilihat saja kembali lagi menunggu momentum yang pasti. Dan terlihat dengan begitu jelas. Momentum yang begitu sangat berkelas, berusaha untuk diamankan saja dengan baik. Momentumnya pun benar-benar sangat menarik. Masih terlihat, kali ini pun bahkan sana berusaha untuk diamankan dengan baik sekali lagi. Momentum yang terjadi benar-benar luar biasa. Bahkan bela-belain Fanny yang ngalah loh. Julian sama Franco-nya yang benar-benar oh my god. Batu sepertinya di sana. Kembali lagi diamankan, bahkan Fadil Liu Zhong sudah mulai nyampai lagi ke dalam live stream. Kita lihat, kembali lagi di area turtle, sudah mulai diamankan pula bahkan momentum yang terjadi. Bahkan di sana kita lihat saja seorang Haidar, apakah di sana bersama seorang turtle, apakah siapakah di sini akan mengambil last hit dari rupanya di sana. Apakah di sana akan digunakan ultimate, oh my god Haidar ya tidak. Retribution ujian point dari seorang strato, nincar lagi Haidar, Iron Hook. Bahkan di sana kita lihat didapatkan dengan mudah, luar biasa, benar-benar Synclone. Oh my god, tanpa flicker Synclone. Kali ini hanya bisa menjaga di area 1 dan di area 2. Oh my god. Mohon maaf sekali lagi dan terlihat saja di sana. Luar bioskop. Masih memantau lagi momentum yang terjadi bahkan bisa diamankan saja. Dengan backup sedikit dan luar biasa tapi top lane by one situation. Adelnya langsung di flicker oleh seorang di sana kita lihat Christian. Tidak ada keraguan dari seorang Christian. Tapi kembali lagi berusaha untuk mengamankan sedikit lagi. Oh my god, masih tersimpan dengan baik. Momentum kita lihat seorang sampai penalti dan makan digunakan kepada seorang Zen. Zen final slice-nya ya ampun nggak tahu arahnya kemana tapi lihat. Saking paniknya di sana kita lihat untuk menghindarkan diri dari seorang Samboy yang sudah oh my god. Ya flicker sudah tidak ada artinya lagi, flicker sudah tersisa berkas di sana rupanya. Oh my god, betul sekali. Masih terpantau dengan baik momentum yang terjadi bahkan di sana dihilangkan saja. Masih kita lihat kembali lagi momentum makan Ryuta. Masih berusaha untuk setup kembali lagi. Diamankan saja momentum yang sudah mulai terjadi. Bahkan di sana dihilangkan saja sedikit Ryuta katrok kepada seorang Haidar. Kembali lagi bahkan di sana diamankan saja. Oh my god, it's not about Maudar. Tapi dilihat lagi bahkan sana kembali Christian. Oh my god, masih kena. Apa yang dipikirkan seorang di sana? Adele, dia pikir damage-nya nggak bakal masuk dari seorang MM. Ya ampun, ini bahaya sekali lagi berusaha untuk diamankan. Momentum terlihat lagi bahkan di sana kita lihat sharing area mid lane masih terpantau. Luar biasa kita lihat itemik di menit yang keempat OTW 5 ini. Dari kedua tim masih terpantau, masih terpampang di sana. Luar biasa benar-benar damage dari seorang Franco. Dan sudah mulai kembali lagi berusaha untuk diamankan. Masih kita lihat luar bioskop. Mega kill.
masih dipantau lagi. Momentum yang terjadi bahkan sana dihilangkan saja momentum yang sudah mulai berbahaya sekali bahkan momentum. Dengan baik, kali ini pun berusaha untuk dibuka saja di seorang Singklon. Tapi area bottom lane sudah mulai terancam karena di sana Samboy sudah mulai menunggu. Oh my god, ini tidak bagus. Kita lihat pergerakan seorang Strato. Apakah dia menyadari bahwa di sana sudah ada orang yang menanti? Oh my god. Masih terlihat. Bahaya sekali di sana, kita lihat kembali lagi. Masih berusaha untuk melawan. Kembali lagi dengan backup yang bagus tapi hilang saja. Bahkan di sana kita lihat kembali lagi pergerakan yang pun terbaca. Masih dihilangkan saja. Luar biasa war epic 2 lawan 2. Ya ampun. Oh my god, walaupun harus take down di sana di akhir seorang Chile. Wow, ini sangat bagus sekali berusaha untuk terus menerus. Masih sangat-sangat monster kill. Luar biasa. Kembali lagi diamankan pula momentum yang sudah mulai diamankan saya dengan baik. Tapi kali ini berusaha untuk melawan. Dan ternyata benar-benar luar biasa. Tapi diincar lagi momentum. Sangat sulit sekali di area bottom lane. Bahkan situation di sana kita lihat seorang Strato melawan seorang. Rupanya Samboy masih disimpan kembali. Area top lane pun sudah mulai diperhatikan oleh seorang di sana Christian. Wah, tapping lama banget ini. Masih berusaha untuk terus saja. Kembali lagi membuat semua orang oh my god gebrakan yang begitu sangat mempesona. Dilihat lagi di Raba dan di Terawang. Masih tersimpan saja dengan baik. Momentumnya pun benar-benar sangat menarik. Berusaha untuk diincar. Dengan sangat cerdas sekali lagi momentum yang sudah mulai dibangun. Susah apa ya? Nice, so belum diincar lagi momentum yang terjadi bahkan di sana kita lihat saya diamankan tapi belakang masih dikejar Giuliano harus tertakedown saja oleh seorang di sana yang mau dikejar Haidar dan juga Zen benar-benar dua predator yang satu ini sudah diincar lagi bahkan Chili masih terdiam agak bengong dan terbingung-bingung terheran-heran. That's all my boy, sudah mendincar lagi momentum yang terjadi. Dan mega kill, oh my god. Sudah sampai sejauh itu rupanya sudah mulai dilihat lagi momentum yang sudah mulai diamankan pula bahkan. Juliannya ganti spell di detik satu ya. Gua gak tahu kata Walrus. Gak apa-apa, santai aja udah. Kau nontonnya di YouTube aja kau nih Walrus. Tapi diincar lagi bahkan sudah diamankan kembali lagi unstoppable. Sudah mulai diamankan pula momentum. Triple swap. Diincar kembali bahkan hilang saya seorang Giuliano. Oh my god, diincar lagi bahkan Chilinya. Masih mendapatkan saja di sana kita lihat pundi-pundi point kill. Yang sudah mulai terjadi threat kill. Masih dipantau. Kita lihat Singklon. Masih menunggu lagi berusaha untuk mendapatkan dari arah turut. Yang sudah mulai di backup pula dengan berbahaya. Tapi kali ini masih di backup. Lakukan saya dengan sedikit tapping. Tapi Nibiru digunakan lagi. Nah ini dia. Masih dipantau. Benar-benar didesak habis. Masih menanti. Ini biru bahkan digunakan saja di sana kita lihat membackup semua yang ada tapi di cover lagi. Tapi lihat sedikit oleng dari seorang Papa Saluyuk sebagai caster tapi lihat diamankan. Masih menunggu di backup lagi. Lakukan saja bahkan sana kita lihat terjadi kembali di area mid lane. Dipantau lagi momentum yang terjadi bahkan sana diamankan dengan baik tapi lihat masih berusaha untuk mundur Strato. Tapi lihat saja tertukar dengan seorang Haidar. Kembali lagi di backup pula bahkan sana pada dari seorang Ryuya Riap. Masih bahaya dari seorang Ryuta Raps. Masih dipantau. Bahaya nih biru. Tapi lihat sana kurang Christian. Christian tap-tapnya. Masih sudah Papa bilang. Keegoisan. Tap-tap ngasal. Sehingga dia di outplay oleh seorang Strato. Harusnya kalau dia pakai nih biru. Udah pasti meninggal itu si orang Strato. Harusnya ya. Karena inilah kesombongan, kesombongan, kesombongan. Berbahaya memang. Sudah mulai dicek lagi. 3 orang saja di YouTube. Lemah sekali. Tapi lihat ada 8 orang yang ada di TikTok. Luar biasa. Yang mau ikutan jangan lupa di follow terus kirim ID. Tapi dipantau momentum yang terjadi. Sudah mulai diamankan pula bahkan dengan baik. Tapi lihat saya triple swap-nya masih belum menunggu. Chile masih terpantau lagi bahkan di sana. Zen yang diambil pertukaran di sana. Ya ampun. Luar biasa. Benar-benar sangat menarik sekali. Masih berusaha untuk setup. Dengan baik Blurian lagi. Oh my darling. Berusaha untuk terus saja. Masih ada double killnya.
dipantau lagi luar biasa, bahkan di sana masih ada Garuk ini yang muncul kabel. Oh, lihat Ryuta ekstra tanpa purple pun jadi gas crude katanya. Oh my god, sudah main dipantau lagi luar biasa Cinaoma, tapi diincar lagi di area top lane-nya. Juliana berusaha untuk menaikkan dari Serigi wave minionnya yang sudah main diamankan dengan baik. Momentum yang sangat menarik, berusaha untuk diincar saja dengan luar biasa, bahkan masih terdengar luar biasa kembali lagi dengan backup yang bagus sekali. Nice all everybody, nice all. Masih diambil. Oh my god, Ryuta X-Rat benar-benar di area mid lane dikuasai. Sudah mulai mendesak saja dari tim. Oh my god, viewers. Oh no. Oh ini skornya ya, maaf ya. Skornya belum diganti. Berusaha untuk backup saja. Momentum yang sudah mulai terjadi, bahkan sana diamankan dengan baik sekali. Lakukan saja bahkan pergerakan di sana dengan setup yang begitu cantik dan begitu indah. Kembali lagi dengan luar biasa. Masih terpantau. Kali ini pun berusaha untuk melakukan saja yang terbaik. Tapi kita lihat, oh my darling, masih terpantau dengan sempurna. Perfecto Noid luar biasa. Tapi diincar. Berusaha untuk datang lagi walaupun tanpa pacar. Masih terkena saja bahkan sana. Iron Oak langsung ngosekin aja kepada seorang Adel Oce. Dipantau kembali lagi bahkan Haidar pun tumbang. Nih biru digunakan, ini bagus adalah tindakan bijak. Tidak lagi menggunakan. Oh my god, Renner. Tapi diincar lagi momentumnya ada bahkan Strato. Masih ditumbangkan saja oleh seorang Christian. Kembali bahkan Sinclown. Sudah mendiaman kembali bahkan Chile. Terjadi trade kill di sana. Ya ampun. Malah kena orbit Shuriken. Diincar saja bahkan sana double kill dari seorang Chile. Walaupun Chile sudah ter-takedown. Tapi Shurikennya tetap berputar. Tapi kita lihat apakah di sini akan one street push dengan wipeout. Ya ampun. Oh my god, kebahagiaan dia benar-benar luar biasa kali ini. Masih dipantau lagi-lagi dan lagi, masih didiamkan padahal bisa di end. Wow, ini tindakan yang tidak bagus. Christian bersama seorang Sinclown, apakah akan mendapatkan sanksi nanti? Kita lihat ya. Berusaha untuk dicek lagi, diamankan pula momentum yang ada. Ada, sudah mulai dicek lagi, kita lihat bukan. Berbahaya, kita lihat kembali lagi, diamankan saja momentum yang pas. Tapi kita lihat dikejar-kejar lagi dari seorang Christian. Bahkan di sana masih ada 7.000 orang yang masih memandang untuk membela. Oh my god, viewers TikTok. Tapi kita lihat juga viewers tadi, oh my god, YT atau YouTube masih pula di sana tidak kalah ramainya dengan 4.000 orang. Tapi kita lihat dipantau lagi momentum yang terjadi. Masih didiamkan. Terdiam! Stratonya di sana kita lihat harus tertekan lagi oleh seorang di sana rupanya. Oh my god. Oh my darling. Seorang Sunboy. Oh, diincar lagi momentum yang terjadi. Bahkan sana hilang makan triple kill. Ya ampun, triple kill dari seorang Maniac. Christian dapatkan Maniac-nya kali ini. Wow, wow, wow. Benar-benar replay by Papa Saluyuk Arena. Luar biasa. Benar-benar di luar Nurul. Mengerikan sekali, kita lihat saja dengan hebatnya luar biasa. Masih di setup dengan baik. Oh my darling. Benar-benar langsung dihilangkan. Berusaha untuk menunggu saja momentum yang ada di cover lagi. Dan luar biasanya benar-benar kali ini diambil. Oh no. Viewers YouTube masih memanggil dan juga di sana mengungguli 1-0 untuk viewers YouTube. Masih terlihat lagi. Kita ganti dulu skornya ya. Satu kosong untuk viewers YouTube ya. Bentar kau TikTok tap-tap dulu. TikTok per 10k tap-tap kalau mau gratis ya. Tembusin 30k kalau TikTok ya. Silakan. Yang di YouTube silakan absen dulu, siapa lagi nih? Absen dulu, absen.